Halo guys, jumpa lagi ya dengan saya di sini di YouTube channel aplikasi Project. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja guys. Ada kabar baru nih untuk kalian ya. Nah, saya mau membagikan sebuah aplikasi Game Buster Premium VIP. Nah, aplikasi Game Buster yang baru ini dia memiliki fitur screen mirror. Jadi kalian bisa menampilkan layar HP kalian ke monitor atau ke PC lah begitu ya. Jadi cocok banget bagi kalian yang ingin live atau bermain game dengan layar yang lebih gede guys. Nah, aplikasi ini udah di mute ya, jadi fitur atau iklannya itu udah nggak ada, fiturnya udah kebuka semua, jadi cocok banget digunakan di HP kalian yang kentang itu. Nah, di sini saya tambahkan script agar performanya itu lebih maknyus atau lebih bisa diandalkan dari sebelumnya. Aplikasi ini support semua device ya dan support semua game. Jadi apapun game yang kalian mainkan, kalian bisa menggunakan aplikasi Game Buster VIP Premium yang satu ini di HP kalian. Kalau kalian bertanya, "Bang, apakah aplikasi ini aman?" Ya aman banget, karena aplikasi yang saya bagikan bukanlah aplikasi cheater atau aplikasi pihak ketiga. Jadi aplikasi yang saya bagikan adalah aplikasi Game Turbo yang emang ditujukan untuk meningkatkan performa device kalian, terutama saat bermain game. Oke lah, tidak usah berlama-lama lagi ya. Jika kalian tertarik memiliki aplikasi yang saya maksud ini, langsung aja kalian ke deskripsi. Di sana ada link downloadnya, kalian tinggal download aja seperti biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya, untuk mensubscribe channel ini, like dan share juga. Bagikan ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Jika udah, langsung aja kita ke aplikasinya guys. Let's go! Oke guys, langsung saja kita ke aplikasinya. Tapi sebelum itu, di sini saya contohin dulu gimana kalian bisa mendapatkan aplikasinya. Karena terkadang masih ada aja yang bertanya, "Bang, gimana cara downloadnya?" Sebenarnya gampang banget ya, asal kalian tidak mengklik sembarangan ya. Oke, di sini saya contohin dulu. Kalian tinggal buka aja YouTube channel ini. Buka aja YouTube channel ini dan silakan cari video yang mau kalian ambil aplikasinya. Di sini saya contohin paling atas ini aja ya. Habis itu kalian tinggal buka aja deskripsi channel ini. Di sini ada link, kalian tinggal klik aja ya. Habis itu kalian ke bawah dan silakan cari aja link downloadnya. Nah, di sini saya sarankan kalian mendownload dari link alternatif aja. Klik aja link alternatif. Nanti kalian akan diarahkan ke website seperti ini. Kalian tinggal geser aja ke bawah dan silakan cari aja detik yang berjalan begitu ya. Tunggu aja sampai detiknya selesai. Kalau kalian memiliki requestan tentang aplikasi lain, silakan komen aja di kolom komentar begitu ya. Jadi sangat cocok banget digunakan di HP apapun. Dan di sini aplikasinya udah ditambahin script dan wajar aja jika aplikasinya sedikit lebih besar dari aplikasi aslinya ya, karena di sini udah ditambahkan script yang lebih worth it atau lebih bisa disesuaikan dengan HP kentang kalian begitu. Dan di sini fiturnya udah kebuka semua ya, seperti apa yang saya bicarakan tadi. Fiturnya udah kebuka dan fiturnya itu sangat bagus banget. Nah, ini udah keluar tombol downloadnya, tinggal klik aja. Habis itu back dan klik lagi dua kali. 1, 2. Dan ini udah langsung media fire guys. Setelah media fire seperti ini, kalian tinggal download aja. Nah, di sini berhubung tadi saya udah menginstalnya, saya hapus data dulu ya, biar kesannya itu menginstal dari awal seperti punya kalian ya. Kalau punya kalian tinggal install aja, setelah itu kita buka bareng-bareng, klik aja. Dan aplikasinya seperti ini. Nah, tampilan utamanya seperti ini, kalian tinggal start aja. Nah, habis itu izinkan. Kalau ada update seperti ini, kalian pilih no thanks ya, karena kalau di-update fiturnya atau skripnya akan hilang dan ada iklan lagi dan fiturnya harus dibeli lagi. Kalian skip aja, jangan diupdate ya, karena kalau diupdate ya sayang banget. Nah, sekarang kalian tinggal tambahkan dulu game kesayangan kalian ya, seperti COC, Honor of King, Hauka begitu ya. Nah, ini udah ada dua game yang baru aja saya tambahkan. Di sini ada GFX tool yang bisa kalian sesuaikan dengan HP kalian ya. Karena di sini saya main Hauka tidak bisa. Kalau kalian bermain PUBG, Free Fire, nah, itu baru
Bisa ya. Di sini ada pengaturan juga di pojok atas ini. Kalian tinggal hidupkan aja. Habis itu klik. Habis itu back aja dah. Biarkan aja begitu. Di sini ada fitur don't disturb, kalian tinggal hidupkan aja. Kalau kalian mengaktifkan fitur don't disturb me ini, dia akan menolak panggilan masuk ya. Jadi taduh mana game ini? Nah ini dia. Jadi kalau ada telepon dia tidak akan bunyi begitu. Kalian tinggal hidupkan aja. Dan di sini ada block WhatsApp call ya. Nah, kalau kalian ingin memblok WhatsApp, kalian tinggal hidupkan aja VPN-nya. Tapi kalau kalian merasa tidak ada yang menelponnya, kalian tinggal biarkan aja. Dan di sini ada fitur screen mirror ya. Kalau kalian ingin menghubungkan layar HP kalian ke monitor begitu dengan WiFi yang sama, kalian bisa menghidupkan screen mirror-nya begitu guys ya. Jadi lebih enak banget bermain game di layar HP di layar monitor atau HP TV kalian begitu. Nah, sekarang kalian kunci aja aplikasi ini seperti ini. Kenapa harus dikunci, Bang? Karena aplikasi ini bukanlah aplikasi sistem. Tentunya ketika RAM HP kalian penuh, aplikasi ini akan dihentikan. Kalau udah dihentikan, fiturnya itu akan mati ya. Kalian kunci aja seperti ini. Jika udah dikunci, kalian tinggal pilih game kesayangan kalian, tunggu aja dia lagi memboosting, habis itu launch aja. Launch dan game kalian akan buka seperti ini ya, dan langsung kebuka seperti ini. Dan langsung aja kalian coba aplikasi yang satu ini di HP kalian masing-masing. Jika sekiranya aplikasi ini ada masalah, silakan komen aja di kolom komentar. Kalau kalian memiliki requestan tentang aplikasi lain, silakan komen aja di kolom komentar ya guys ya. Mungkin sekian dulu video dari saya, dan kita ketemu di next video. Bye.